Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali di channel kami Budi Setiawan. Kami lagi cek harga ban dongkelan busai di rumahnya Bapak Ido yang berada di Desa Jatan Cilik, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Akan kutunjukkan video selanjutnya, sobat. Nah, itu namanya Bapak Ido. Selamat sore Pak Ido. Selamat sore. Nah, ini Pak Ido, apa kabar? Baik-baik. Amin. Sehat, Pak Ido? Sehat-sehat. Amin. Saya mau cek harga ban busai Pak Ido. Ya. Boleh? Boleh. Ya, dari mana Pak Ido yang nanya? Sini, dari mana? Sini? Ya, dari sini. Ini apa ini, Pak? Ini, itu. Apa ini? Ini serut. Serut di batu, batu ya? Iya. Oh, besar batunya ini. Iya, ini karakternya. Oh, karakter dari sini dari, ya. Oh, dari atas gini ya. Oh. Ya, iya. Nanti ini ya, nanamnya itu berdiri. Berdiri ya. Iya. Oh, didirikan gitu iya, ya nanamnya. Iya. Oh, iya. Ini sekitar berapa kilo, Pak, ini? Batunya aja. Ini berat, Pak. Kecil berat, tapi batunya berat ini. Oh, iya ya. Oh, kecil berat. Ini ya, kisaran 40-an, 40 kilo ini. Oh, iya, saya mau tanya dulu, Pak, iya, itu. Bapak itu apa bisa kirim enggak keluar kota? Alah bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa, ya. Ya. Oh, masalah pembiayaan gimana ini? Biasanya yang beli yang itu. Oh, yang beli yang iya, apa ongkirnya gitu, iya, Pak. Oh, ya ini Pak itu siap melayani pengiriman sahabat bonsai. Ini serut ya, dengan harga, Pak? Ini 400. 400 ribu iya, ya. Enggak boleh kurang, Pak itu. Nah, ini enggak boleh sih. Oh, pas itu ya. Iya, iya, iya. Ini karakternya bagus, bagus ya? Ini ya. Oh iya, serut karakter yes, bagus. Yeah. Dengan harga 400.000 sahabat bonsai. Yang ini atas nih, besar nih. Apa ini? Ini serut, Pak. Serut juga ini. Yeah. Wow, serut. Ketinggian berapa ini? Ini sebenarnya yang masih motong, Pak. Masih motong ya? Iya, masih motong, belum saya potong. Oh iya iya, masih motong. Gaya rap ya, Pak? Iya, rap. Paido. Oh, gaya rap. Oh iya. Ini kalau dijual dengan harga berapa ini? Ini kisaran 300. 300.000. Kok murah, Pak Ido? Ya, ya. Kenapa jual murah? Ini ya, sehat ya? Sehat ya. Oh ya, tunas, tubuh tunas baru ya. Ini tunasnya ini. Sehat tak? Ini. Sehat. Dongkel sendiri, Pak, soalnya. Oh, dongkel sendiri ya, Pak Ido ini. Oh ya. Ini dengan harga 300.000, sahabat bonsai. Ya. Barangkali Anda minat. Yang ini mustam. Mustam, Pak. Dijual gak ini? Ini jumbo. Udah laku. Udah laku. Disuruh ngerawatin. Lah. Oh, titipkan dulu sini ya. Ini mustam jumbo udah laku, sahabat bonsai. Dulu mohon, belum tumbuh segini. Iya. Sekarang masih segini, belum diambil sama udah orangnya. Ambil. Oh ya. Sudah berapa tahun ini? Ini baru 1 tahunan. 1 tahun ya. Iya. Udah ribut gini ya. Ya ini mohon maaf, ini udah ini terbeli. Terbeli ya, orang lain. Nah, dari orang mana ini? Ini orang sini, Plumpang sini. Orang Plumpang, oh, iya, di Kecamatan Plumpang. Iya, ya, ya sebelah sini, Pak Ido. Ya ini. Oh, habis disiram ini ya? Biasa. Ya, baru dapat. Oh, baru dapat ya. Ini iprek. Ini kakak sini. Oh, kakak sini ya? Di batu. Oh, kakak di batu ya. Iya. Ya, ini ketinggian pohon. Ini 40-an. 40. Oh ya, dengan harga berapa ini, Pak Ido? Ini 200 ini. 200.000 ya, iya. Kakas. Oh, ini karakter sekali pohonnya, tua ya, Pak ya, Ido. Tua ya. Oh, ini bagus lagi apa ini, Pak Ido? Iprek ini. Oh, iprek ya. Iya. Oh, ya ini iprek, sahabat bonsai. Iprek tebing. Tebing-tebing lah. Ini iya, ketinggian pohon, Pak Ido. Ini ketinggian pohon kisaran 40 juga. 40 ya, iya, di batu juga iya, ya ini ya. Ori. Ini. Oh, ori. Tebing. Oh, iya. Dengan harga berapa ini, Pak Ido? Sama ini 200. 200.000 ya. Lah, soalnya susah, Pak, sekarang, Pak, carinya, Pak. Oh, iya, iprek. Oh, ya dengan karakter harga 300 iya, apa? 300.000. 200.000 sahabat bonsai, karakter alam. Iya. Yang sebelah situ ini sama, Pak. Ya, ini? Ini juga iprek, Pak. Iprek ya. Iya. Harganya juga sama. Sama, Pak. Oh, ya ini juga sama iprek, tebing ya. Iya. Harga 200.000. Iya. Yang mana-mana ini sama, Pak, ini harganya juga sama 200.000 iya, juga. Oh ya, iprek tebing ya, di batu semua, di batu dengan harga 200.000 sahabat iya, bonsai. Sama ini yang ini ini iprek juga, Pak, iprek sama juga, Pak. Ya? Iya. Oh, tapi ini enggak di batu tapi karakternya asik. Iya, karakternya oke ya. Ya ini karakter pohonnya, lekuknya boleh iya. Ketinggian pohon, Pak Ido, ini kisaran 50 ini. 50 ya iya. Oh ya, dengan harga berapa ini? Sama, Pak, ini. Sama ya. Oh, yang dengan harga sama 300.000. 200. Oh, 200.000. Oh, ini sahabat bonsai dengan harga 200.000, barangkali Anda minat. Iya. Nah, tinggal ngawat. Tempatnya Bapak Ido. Yang sebelah sini, Pak Ido.
Yang ini serup Pak Edo ya? Iya, rap juga. Rap ya. Ya. Dengan harga berapa ya, Pak Edo? Ini 400, Pak. 400.000 ya. Oh, iya. Rap ya. Iya. Karena ngruping buat kayak hutan ini. Kayak hutan. Iya. Ya. Apa ketinggian pohon? Ini 50-an. 50 cm Pak Edo ya. Oh, iya. Panjang pohon? Kisaran 70. 70. Ya. Oh, dengan harga Pak Edo? 400. 400.000. Enggak boleh kurang Pak Edo ini. Enggak boleh. Oh, enggak boleh ya. Soalnya unik ya. Banyak pohon ya. Rap, banyak pilihan lah. Enak lah. Iya. Pohonnya banyak gitu ya. Yang sebelah ini Pak Edo, besar ini. Ini kisaran 1,5 ini. 1.500.000 ya. Buat taman ini ya. Enggak. Apa? Ini SL. SL. Nah, punya bonsai juga bisa nih. Bisa buat bonsai itu. Oh ya, serut. Lekuknya oke. Okay. Oh iya ya, lekuknya boleh itu ya. Iya. Lekuknya dapat, kaki-kakinya juga. Kawatan lama. Kawatan lama ini dengan harga 1.500.000 sahabat bonsai. Nah, inilah. Serut ketinggian. Iya, ketinggian pohon. Aduh. 120 ini. 120 ya, ketinggian pohon. Nah, ini ketinggian pohon 120. Oke ya, gitu. Iya. Yang sebelah ini Pak Edo. Beringin di batu ini. Beringin di batu ini ya. Ya, ini beringin di batu ini. Wah, karakter bagus ini. Iya. Karakter bagus pohonnya juga. Di atas batu ini. Di atas batu ya. Inilah sahabat bonsai. Beringin berkarakter di atas batu. Iya. Kakinya mengkram batu juga. Iya. Ketinggian pohon berapa Pak Edo? Ini 70-an. 70 cm ya. Oh iya ya, 70 cm. Karakter pohonnya juga. Ini harganya berapa Pak Edo? Ini 600, Pak. 600.000 ya. Enggak boleh kurang, Pak Edo. Ini ya boleh nego dikit lah. Oh, boleh nego sedikit ya. Wah, ini boleh dinego sedikit. Nah, ini ringin. Iya. Ringin on the rock kalau di batu Pak Edo ya. Ini ringin on the rock dengan harga 600.000 bisa dinego. Nah, sebelah satunya ini Pak Edo. Ini apa wareng. Ini? Wareng. Oh, iya ya. Wareng. Ada wahung, ada warang. Ini warangnya. Ya, hampir mirip ini. Hampir mirip wahung ya. Wahung lanang lah. Wahung lanang ini Pak. Oh, wahung lanang. Ya, karakter ini. Iya. Pohonnya ya dari sini juga bagus ini. Tua banget. Tua banget berkarakter ini. Iya. Ketinggian pohon berapa ini? Ini 80. 80 ya kan ini kan subur ya, masih sehat tumbuh baru ini. 80. Kalau dijual harga berapa Pak Edo ini? Ini 300 ya. 300.000 ya. Oh iya. Dari ya. Sini ya. Dari sini Pak. Pandangannya. Dari pandangan depan. Nah, ini kelihatan ini tuanya. Tuanya kelihatan ya ya. Daunnya yang kecil-kecil ini. Oh iya, daunnya kecil. Dengan harga 300.000 sahabat bonsai. Wareng. Nah, yang sebelahnya situ serut. Serut taman ini, serut taman. Iya. Ya, ini serut taman. Serut taman. Harga mumer. Harga mumer berapa ini? 200.000. 200.000 harga mumer. Nah, ini serut taman. Nah, ini sobat, serut taman dengan ketinggian 2 meter ya ini ya. Enggak sampai, Pak. Enggak sampai ini 1 meter setengah. 1 meter ya. Ya, ini 1 meter setengah pokoknya. Dengan harga 200.000. Iya. Yang sebelah ini apa ini? Ipri silver, silver ini ya. Oh ya, ini ipri silver. Ya, ini ipri silver, kakinya juga kelihatan bagus ini. Iya, programan. Programan sendiri ini ya. Iya. Oh ya. Dengan harga berapa ini ipri silver ini? Ini kisaran 400, Pak. 400.000. Iya. Kok mahal, Pak Edo? Iya, sekarang kan langka itu, Pak. Langka banyak ya. Iya, oh, banyak. Ya, kalau cangkokannya ya murah, Pak. Murah. Kisaran 100.000 cangkok. Iya, iya, ini ori ya. Iya, ini ori. Dari dongkelan ya. Dongkelan. Oh, iya, iya. Dengan harga 400.000 sahabat bonsai, barangkali Anda minat. Yang mana lagi, Pak Edo, yang belum? Tunjukkan. Oh, yang ini di batu ini. Oh, ini apa nih? Iprek juga Iprek di batu nih ya. On the rock lah, panorama istilahnya ya. Belum saya potong. Oh ya, masih diloskan gitu ya, ya Pak Edo ya. Oh ya, berarti sekitar berapa kilo Pak Edo? Ini kisaran 40-an kilo. 40 kilo ya. Oh, tinggi batunya. Tinggi batu ya. Apa kalau ketinggian pohon dari bawah ke atas? Bawah ke atas kisaran 60. 60 ya. Ini yang tetap motong lagi nanti. Motong ya. Oh iya. Belum saya potong. Oh iya. Kalau dijual harga berapa ini Pak Edo? Ini 350 ini. 350.000 ya. Ya, ini sahabat bonsai dengan harga 350.000.
Iprik ya? Iprik. Iprik tebing. Yeah. Nah, ini tebing pupus merah. Pupus merah ini. Oh iya, pupus merah juga ini. Kalau ini kalau enggak laku ya mau saya okulasi sama dolar mangkok. Oh, disambung gitu ya. Oh iya. Semoga laku Pak Teguh. Iya, Pak Idul. Nah, ini iprik tebing. Iya. Ya, terima kasih sobat. Lah, ya sebelah sini. Ya ini ya maaf ini. Sisir. Iya. Ya sisir. Ini sisir kakinya juga bagus ini. Pohonnya dua pohon ya. Iya. Nah, sisir dengan harga berapa ini? 100 ribuan Pak kalau yang ini. Kalau yang di pot ini 200-an ini. Oh, kalau yang di pot 200-an ini ya. Iya. 200 ribu. Kalau yang sini ya pot kecil agak kecil, kecil 100 ribu ya. Silakan dipilih gitu ya, memilih ya. Harga 200 ribu sama 100 ribu, tinggal pilih di sini. Ini ya. Yang ini apa ini? Serut, Pak. Serut ini? Iya. Oh, ya ini serut. Ya ini serut karakter tua ini ya. Tua ini, Pak. Oh, iya ya. Di harganya berapa, Teguh? Ini Pak Idu. Kisaran 300 ini. 300 ribu. Iya. Sehat ya ini? Ini ya sehat ini. Pohonnya sehat ya? Sehat. Oh ya. Terima kasih kalau sehat, Pak Idu. Ini grouping. Iya. Dengan harga 300 ribu. Iya. Ya, 300 ribu. Sudah semua Pak itu ini oh yang ini kalau yang ini berapa ini kisaran 500 ya. 500 dari jungkelan nih ya jungkel ini oh iya ya serut besar ya. Besar ya oh iya ketinggian pohon kisaran 60 60 nah ini apa ketinggian pohon 60 serut nah dari jungkelan murni. Nah, ketinggian 60 dengan harga 500.000. Iya. Ya, dengan harga 500.000 sahabat bonsai ini serut. Waung. Waung yang mana waung? Oh, ya itu waung. Oh, besar ya waung-waung. Nah, ini waung, sobat. Sahabat bonsai ini waung. Ori ya ini Mas Teguh. Ori belum sambungan ini. Oh, belum sambungan ya. Ya, ini belum sambungan. Waung. Nah, karakter tua ini. Dari dongkelan tinggal nyambung oh iya ya dengan harga berapa ini Rp250.000 Pak Rp250.000 iya. Nah ini mahung ori belum sambungan dengan harga Rp250.000 sahabat bonsai ini daunnya juga apa pohonnya sehat baru tumbuh apa daun baru nah tunas baru lah inilah mahung dengan harga Rp250.000 sahabat bonsai ya ini serut antik lah gaya apa rap apa ini gaya memanjat tebing ini ini tebingnya ini manjat gitu ya oh iya ya gaya miring dengan ketinggian pohon berapa ini ini 60 dengan harga ini 200 ya 200 ribu ya serut nah ini serut dengan harga 200 ribu sahabat bonsai barangkali ada minat silakan nanti hubungi Mas Edo. Iya. Ya, nanti ini videonya. Pahung ya ada yang nomor Pak. Mana. Oh, ya pahung. Ya 100 ribuan. 100 ribuan ya. Pahung. Pahung 100 ribuan lah itu pahung dengan harga 100 ribuan. Barangkali ada minat sahabat bonsai. Pahung. Apa? Ya, terima kasih sobat. Telah menyaksikan video kami, jangan lupa di tombol subscribe dan di komentar di channel kami Budi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa selanjutnya.